Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari katanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya agar supaya di waktu malam, agar supaya orang yang berdosa di waktu siang bertaubat kepada Allah. Allah membentangkan tangannya di waktu siang agar supaya orang yang berdosa di waktu malam bertaubat kepada Allah sehingga matahari terbit daripada sebelah barat. Masalah tangan saya sudah jelaskan sebentar tadi, semuanya adalah berkaitan dengan simbolik atau hiasan yang ingin menunjukkan bahwasanya Allah senantiasa membuka pintu taubatnya bila-bila masih sahaja. Pintu taubatnya dibuka di waktu siang bagi siapa yang berdosa di waktu malam untuk kembali kepada Allah. Allah membuka pintu taubatnya di waktu malam agar supaya orang yang berdosa di waktu siang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa di sini? Artinya 24 jam pintu taubat tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa dikiaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah buka pintu taubat di waktu siang agar supaya orang yang berdosa di waktu malam bertaubat? Allah buka pintu taubat di waktu malam supaya orang yang berbuat dosa di waktu siang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam? Apa maknanya? Itu dibedakan oleh Nabi. Allah buka pintu taubat siang, Allah buka pintu taubat di waktu malam. Tujuannya mengingatkan kepada mereka yang tergelincir dosa di waktu siang, segeralah bertaubat di waktu malam. Yang dia berbuat dosa di waktu malam, segeralah bertaubat di waktu siang. Yakni untuk tidak menunda di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kamu baru berbuat dosa, Allah membuka ruang bagi kamu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ada jail di sini penjaga yang mengatakan siapa yang mau di antara kamu yang bersalah untuk makan untuk 24 jam? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala membuka kepada hambanya agar supaya kembali kepada Allah dengan segera tanpa menunda-nunda. Bersegeralah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wasari'u ila maghfirati min rabbikum wasari'u, bersegeralah, tekan minyak untuk segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfirati, bersegeralah untuk meraih ampun min rabbikum daripada Tuhan kamu. Ya salam, kata ahli tafsir ketika menafsirkan wasari'u, bersegeralah kamu untuk memohon ampun daripada Tuhan kamu. Rabbikum, kalimat Rob itu Tuhan yang maha membimbing, Tuhan yang menzahirkan rahmatnya. Tapi lafaz Allah adalah Mazharul Jalal yang agung. Kita kalau berjumpa dengan orang, orang ini dikenal darah, belum jumpa sudah gemetar, sebab orang ini dikenali dengan garamnya. Tapi kalau lagi jumpa dengan orang yang dikenal sayir, dia baik, suka senyum, yang tadi nak jumpa, yang ini pun nak jumpa, sama-sama nak jumpa, tapi perasaan beza. Yang nak jumpa dengan orang yang garam, jantungnya berselak. Tapi nak jumpa dengan orang yang dia suka senyum, happy nak jumpa. Sama-sama jumpa, tapi beza keadaan. Sebab apa? Yang satu dikenal garam, yang satu dikenal dengan lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala ketika menzahirkan namanya untuk orang-orang yang berdosa dengan kalimat rabbun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah wahai pendosa untuk datang kepada meraih pengampunan Tuhan yang membimbing kamu, yang tak sayang kepada kamu. Ini Mazharul Rahmat, tanda rahmat yang ditunjukkan oleh Allah melalui namanya kepada pendosa, kepada orang yang melakukan salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu semua Allah zahirkan, masih ada orang yang tak mau bertobat kepada Allah atau mengatakan dosa aku adanya terima atau tidak ya Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak menghargai nama rahmat, nama yang mempunyai penuh dengan kasih sayang. Maka dengan demikian orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala